Ekspres Kekuatan Baru Bandung Raya. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi membatasi alat peraga kampanye 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi dalam Pilkada Serentak 2017. Ketua KPU Kota Cimahi, Hani Dananjaya, mengatakan seluruh materi kampanye yang akan digunakan oleh 3 pasangan calon tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada KPU, termasuk alat kampanye melalui media sosial. Selain melalui media sosial, pasangan calon juga dibatasi dalam pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho, panduk, poster, atau pamflet. Hal itu disampaikannya saat pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi bertempat di Graha Widya Chandra, Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi. Serentak, kurang, hak kurang, harapan.
siapa mimpin unggulan pasti. Pesta demokrasi di Kota Cimahi, orang milih wali kota jawa pilna, pilih pari dibalikan hati umat. Bila daftar kuntikun jadi pemilih, pasti gendak panggilan kewa bunga. Bina pemilu kata Kota Cimahi, tertib aman baik-baik rapi. Harian Umum Bandung Express, kekuatan baru Bandung Raya.